Di Dusun Sangiang, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, terdapat bangunan berupa musala kuning berbentuk limas dengan sabuk atapnya berbentuk topi. Musala yang didominasi warna kuning ini bernama Abu Bakar Siddiq. Musala ini dibangun pada tahun 2012 oleh Ang Tiangkok alias Haji Maliki, seorang mu'alaf keturunan Tionghoa. Nuansa religius sudah mulai terasa begitu memasuki pintu gerbang. Kaligrafi Arab dengan lafaz Bismillah terpasang pada atas pintu gerbang. Di kawasan musala, selain terdapat taman untuk rekreasi, juga terdapat beruga serta kolam, dan terpajang kendaraan tradisional Cidomo yang menambah kesan natural halaman musala tersebut. Konon, desain musala yang berbentuk limas terinspirasi dari taman rekreasi yang terdapat di Beijing, China. Pengajian ada. Pengajian kadang-kadang sebulan sekali. Cuman untuk dia aja yang kadang-kadang kalau kesini sama anak cucunya, siapa-siapa sudah mau mampir sholat. Ya, kalau ada orang-orang sini lewat kebetulan ketemu aku, hasil sholat. Kadang-kadang jamaah, apa namanya itu? Jamaah tablik itu kadang-kadang kesini dia. Nginep di sini, kadang kayak kemarin itu 2 minggu, 1 minggu. Karena tempatnya yang sejuk, musola yang dibangun di atas tanah seluas 1 hektar ini selain digunakan untuk kegiatan ibadah, juga digunakan untuk kegiatan musyawarah desa. Meskipun letaknya di pinggir jalan perkampungan paling dalam, namun musola Abu Bakar ini banyak dikunjungi oleh wisatawan. Tak hanya wisatawan lokal, wisatawan mancanegara sering berkunjung untuk sekedar melihat keindahan serta menikmati kesejukan alam di kawasan musola tersebut. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV.